Kecemu deh. Mobile Legend, PUBG, Free Fire, Call of Duty, Among Us, Clash of Clans, Genshin Impact, dan banyak lagi permainan video. Cuba korang bayangkan semua ini tidak pernah wujud. Apa jadi? Hai guys, relax. Jangan panik dulu. Sebelum wujudnya permainan video dalam telefon pintar ni, manusia hidup normal juga. Tak adanya musnah pun dunia ni. Dah tu kalau bosan, nak main apa je? Main sini KM kongsikan sejenis dua permainan tradisional yang menjadi kegilaan kanak-kanak pada zaman dahulu. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk bantu KM like video ni ya. Yang baru saja jumpa channel ni, dah subscribe belum? Kecik molek. Kepada yang sudah subscribe, KM mengucapkan terima kasih. Nombor 5, Balintin. Nama lain bagi permainan ini adalah 7 pot. Ia dimainkan secara 2 kumpulan dan memerlukan kawasan yang luas kerana ia melibatkan pergerakan yang besar seperti berlari. Simple je guys, hanya 2 benda sahaja yang diperlukan. Tin susu sebagai menara dan bola tenis sebagai objek balingan. Kalau nak gunakan bola kertas pun boleh juga, atau apa sajalah yang boleh dibuat baling. Tapi jangan pula guna buah kelapa pula, bekat benjo belakang kau nanti. Nombor 4, Kondakondi. Ini juga permainan yang dimainkan di kawasan yang luas dan memerlukan 2 kumpulan. Permainan ini hanya memerlukan kayu ya guys, 1 kayu pendek dan 1 kayu panjang. Kalau nak pakai ranting pun boleh juga. Kayu pendek dipanggil sebagai anak dan kayu panjang dipanggil ibu. Satu lubang kecil diperlukan untuk diletakkan anak kayu secara mengiring. Ibu kayu digunakan untuk mencukil anak kayu yang diletakkan di lubang tersebut. Pihak lawan akan berada di garisan belakang untuk menyambut anak kayu yang dicungkil tadi. Dan kalau anak kayu dapat disambut pihak lawan, maka kalahlah. Kalau ia tak dapat disambut, lawan hanya perlu baling semula anak kayu ke arah lubang tadi. Jarak anak kayu yang paling dekat dengan lubang dikira menang. Nombor 3, Congkak. Iklim cuaca dekat Malaysia ni tak menentu. Kadang KM sangka panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Dah hujan, tak dapatlah nak main kat padang kan? Nasib baiklah ada congkak. Permainan ini sangat terkenal ya guys, sehinggakan hantu pun suka main. Hahaha, tak adalah, KM gurau je. Tapi memang betul pun. Biasanya guli digunakan sebagai buah, atau kalau tak ada guli, ambil je lah apa pun asalkan muat setiap lubang. Ada 2 lubang besar masing-masing untuk seorang pemain yang akan menentu pemenang. Bila semua lubang dah kosong, siapa dah dapat kumpul paling banyak buah dalam lubang besar, maka dialah pemenang. Menariknya congkak ni, walaupun nampak bersahaja, namun ia memerlukan skill mengira congkak dan juga kepantasan tangan. Wow, dalam tak sedar, ia melatih otak kita berfikir. Nombor 2, Batu Seremban. Batu Seremban atau juga dikenali sebagai batu selambut ini dimainkan dengan menggunakan batu, kain, biji getah atau apa sahaja objek kecil yang boleh digenggam. Biasanya permainan ini terkenal dalam kalangan kanak-kanak perempuan. Peringkat permainan atau disebut sebagai buah ditentukan mengikut bilangan objek yang digunakan. Biasanya 5 dan ke atas. Kalau korang nak tahu, dekat Korea pun ada permainan ini dan ia dikenali sebagai gonggi. Gonggi. So the word gonggi actually means air. Cara mereka bermain pun lebih kurang dengan kita. Rupanya Malaysia dan Korea ni ada bau-bau bacaan juga ya. Lah patutlah orang cakap KM ni macam Jungkook BTS. Nombor 1, Lompat Getah. Sebelum adanya tali skipping, kanak-kanak zaman dahulu buat tali pakai getah aje. Alah, getah yang orang pakai buat pukul nasi tu. Jalinkan ia bersambung-sambung sampailah ia jadi panjang macam tali. Sesetengah tempat panggil permainan ini sebagai 0 point. Minima memerlukan 3 orang untuk bermain, 2 sebagai pemegang dan seorang sebagai pelompat. Tapi kalau main ramai-ramai mestilah lagi seronok ya tak? Peringkat lompatan dilaraskan mengikut bahagian bermula dari kaki, lutut, pinggang, dagu, kepala dan seterusnya. Sebenarnya permainan ini bagus juga ya. Ia mampu melatih sendi kaki untuk melakukan lompatan. Ada banyak lagi sebenarnya permainan fizikal yang boleh menghilangkan rasa bosan di rumah tu. Yelah, dari asyik menghadap telefon je, nanti tulang sedih tak bergerak, mata cepat rosak,
dah tua nanti asyik sakit-sakit je. Korang mesti tak nak kan? Dah lepas ni korang bolehlah cuba main permainan yang KM ceritakan ni ya. Jadi sampai situ sahaja video untuk kali ini. Apa pula perkongsian KM untuk video seterusnya ya guys? Kalau korang ada cadangan, boleh komen di bawah dengan hashtag Tanya Molek. Jangan lupa untuk tekan butang like jika korang suka dengan video ini, share kepada kawan-kawan dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Sebelum nak sembang, fikir molek-molek dan kejap boleh.